Inna alhamdulillah. inna alhamdulillah. segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita minta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati amalina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allahu Ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang beriman bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya pencipta segala sesuatunya baik di langit di bumi di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah taala ya ayuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba hai sekalian manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh tunduk cinta kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam a.s. Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa a.s. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Allah ta'ala Ya illadhina amrutakullahu wa qulu qawlan sadidah يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala ini kehidupan mereka terutama ibadah yaitu kitabullah al-Qur'an wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa wasahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk Al-Qur'an Al adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasahbihi wasallam wa umuri dan seburuk buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya fa inna kullam bid'ah semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama wa nabidatuz perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesatan, dan dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sudah sering kita ingatkan saudara, saudara Iman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak pernah mengawetkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan nasihat, wasiat, kecuali beliau selalu memulai dengan tiga ayat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tutup memerintahkan agar umat Islam ya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dua pertemuan kita Jumat yang lalu sudah kita jelaskan tentang masalah sabar, jujur. Maaf, kita sudah jelaskan masalah jujur diantaranya pada pertemuan yang kemarin atau Jumat yang lalu. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke bahasan yang lain masalah muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan mulai teman-teman dengan contoh rasional. Kalau misalnya di kantor ini atau di ruangan ini atau di tempat kita bekerja, ada CCTV yang mengawasi, ada security yang menjaga, ada atasan yang selalu mengontrol. Kita akan selalu menjaga kualitas kerja kita karena merasa diawasi. Itu rasionalnya. Sebenarnya, seorang mukmin tidak butuh CCTV, tidak membutuhkan, atau tidak menjadikannya sebagai asas, sehingga dia menjaga kualitas kerjanya karena ada pengawasan manusia, karena dia harus faham dan tahu dan ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala dia harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saya akan buka khutbah kita ini teman-teman dengan beberapa kisah contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar rahimahullah seorang tabi'in yang masyhur pernah satu waktu beliau keluar dari kota Mekkah kemudian bertemu melewati padang pasir bertemu dengan seorang pengembala kambing Pengembala kambing ini lagi duduk kemudian Umar berkata, "Saya ingin melihat apakah memang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada pasir ini?" Kemudian dia duduk lalu dia berkata, "Wahai pengembala, kami orang yang musafir karena memang Umar bin ingin pulang ke Madinah pada saat itu. Dan mereka atau pengembala kami tidak kenal siapa Umar. Zaman dulu orang kalau tidak interaksi secara langsung tidak akan kenal. Bukan seperti zaman kita sekarang ada foto yang kita bisa tahu wajahnya si Fulan seperti ini misalnya. Maka orang ini tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan, kami musafir dan kami butuh kambing. Bisa enggak kamu jual kambing kamu seekor buat kami, jadikan bekal. Umar hanya ingin menguji saja. Maka pengembala kambing tersebut mengatakan tidak bisa. Karena ini bukan kambing saya, saya cuma pekerja saja. Maka Umar pun mengatakan, kamu bisa bahasakan kepada majikanmu, kalau kambingmu atau dumbamu yang kau jual kepada kami, itu dimakan serigala dan kau bisa makan nilainya artinya kau dapat duitnya dan kemudian kambing itu kami dapatkan juga kamu bisa belalasan dengan majikanmu maka uniknya tiba-tiba pengembala kambing tersebut menangis lalu mengatakan kalau begitu di mana Allah karena tangisan pengembala kambing ini maka Umar bin Khattab pun menangis pada saat itu lalu beliau mencari tahu siapa majikannya karena waktu itu dia adalah hamba sahaya ditemukan majikannya lalu Umar membeli dan membebaskan budak tersebut lalu berkata sesungguhnya di dunia ucapanmu itu yang kamu katakan di mana Allah dia merasa diawasi oleh Allah telah membebaskan kau dari keterbudakan di dunia dan saya berharap kau pun selamat dari neraka di hari kiamat nanti atau di akhirat juga teman-teman sekalian ada banyak kisah sahabat yang berhubungan dengan masalah ini Pernah ada seorang sahabat Nabi perempuan melakukan perzinahan. Dia melakukan kesalahan. Tetapi subhanallah imannya mengalahkan ya, perasaan cuek terhadap dosa itu. Imannya lebih kental. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan ya Rasulullah sucikan saya. Saya telah berzina. Kebetulan waktu itu dia sudah menikah maka hukumnya dirajam. Maka Nabi SAW mengatakan dan dia bilang saya lagi hamil. Nabi SAW ingin mengalihkan orang ini supaya dia pulang saja, dia bertaubat. Kata Nabi SAW, di perutmu ada bayi, walaupun itu anak zina maknanya. Ya, di perutmu ada bayi, berikan haknya. Sampai dia melahirkan, baru kau, sampai kau melahirkan, baru kau datang ke saya. Tujuannya agar selama 9 bulan dia hamil, udah dia bertobat kepada Allah, sudah enggak usah datang. Karena dalam Islam tidak ada datang seperti agama katolik, yang mengakui dosa, kemudian dimaafkan oleh pasturnya tapi kita bertobat antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak diketahui dosa tersebut, bagian daripada syariat kita tutupin, dan akhirnya kita perbaikin. Yang jelas teman-teman sekalian, wanita ini sampai melahirkan rupanya gejolak iman dalam hatinya tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir disiksa nantinya, maka dia datang lalu mengatakan ya Rasulullah, bayi ini sudah lahir, ini anaknya. Bersihkan saya. Kata Nabi SAW, bayi ini punya hak untuk kau susui selama dua tahun. Susui dulu baru kau datang kepada saya. Sekali lagi di sini, hikmah nabawiyah atau hikmah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah beliau berharap perempuan ini bertobat dan pergi saja. Tapi ternyata pada saat itu, ya, wanita ini menyusui selama dua tahun dan tetap kembali kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah menyusui dia, susikan saya. Sudah dua tahun, sembilan bulan, tetap bergejolak, efek daripada dosa yang sudah dia lakukan. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan keraskanlah ikatan bajunya lalu dirajam. Waktu dilempar dengan batu ada seorang sahabat yang teriak waktu itu sambil mengatakan semoga Allah melaknatmu. Artinya dia doakan keburukan wanita tersebut karena dianggap kenapa sudah bersuami masih berzina. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kau melaknatnya. Walaupun wanita itu mati terbunuh nantinya dirajam. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan kau melaknatnya. Karena sesungguhnya dia telah bertaubat kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah maka akan cukup untuk mereka. Juga disebutkan dalam sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang wanita kebetulan baru menikah dan di masa-masa kita tahu awal menikah mungkin ya, lagi menikmati dengan pasangannya lalu panggilan jihad dikomandankan dan Umar bin Khattab pada saat itu mengirim anak-anak muda termasuk suami wanita ini rupanya sudah berbulan-bulan suaminya tidak pulang. Dan wanita ini ya menyebutkan syair dari dalam rumahnya. Tanpa dia ketahui ternyata Umar bin Khattab sedang berada di depan rumahnya. Dan Umar punya tradisi radiyallahu anhu seringkali keliling kota Madinah untuk melihat apakah masyarakat yang membutuhkan beliau atau tidak. Maka dia pun lewat atau Umar pun lewat di depan rumah perempuan tersebut lalu dia sambil ya perempuan itu atau pada satu perempuan itu mengucapkan syairnya yang masyhur laqad sungguh malam sudah sangat panjang maksudnya malam-malam saya lalui panjang sekali dan sudah menjadi kelam semua sisinya artinya saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi wa arakkani Allah khalila ula ibuhu dan sangat menyedihkan karena aku tidak punya seorang kekasih, maksudnya suami dia, yang bisa bercanda denganku atau memenuhi kebutuhan biologisku. Wallahi laulallaha takhsya atau tuhsya awakibu. Demi Allah kalau bukan karena takut terhadap Allah atau kepada Allah. Laharraka min hadas sariri jawanibu. Maka pasti kaki-kaki ranjang ini akan bergerak berbuat kemaksiatan. Maksudnya berzina. Tapi saksi bahasan kita wanita itu mengatakan kalau bukan karena takut kepada Allah maka saya akan berzina. Maka Umar lalu berteriak dari depan rumah orang itu sambil mengatakan wahai amatullah. Kalau laki-laki bahasa Arabnya hamba Allah itu Abdullah. Kalau perempuan amatullah. Wahai hamba Allah perempuan. Gitu. Apa yang kau ucapkan? Kata wanita tersebut ya amir mu'minin. Suami saya pergi berjihad anda tugaskan. Dan dia sudah berbulan-bulan tidak kembali dan saya membutuhkannya. Maka Umar pun langsung pulang kemudian bertanya kepada Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu dari anak beliau dan dia adalah ummul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu oh ya alaihi wasallam. Wahai Hafsah, berapa lama perempuan bisa sabar dijauhi oleh istri atau suaminya? Maksudnya jauh suaminya safar. Kata Hafsah empat bulan. Maka mulai itu, maka saat itu Umar menerapkan peraturan semua mujahid per empat bulan mereka harus kembali. Dan sekian banyak kisah yang luar biasa seperti ini bagaimana mereka terasa atau merasa diawasi. Saya akan tutup kisahnya, nanti kita akan lebih berdalam dengan dalil kisah seorang tabiin yang masyhur Muhammad bin Sirin rahimahullah. Bagaimana beliau sangat luar biasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin tinggal di Irak dan terkenal sebagai ahli takwil mimpi, seorang ulama tabiin yang masyhur, ya murid Abdullah bin Umar. Yang jelas, teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin pernah beli satu kios di pasar, dan karena dia beli kios di pasar itu, hampir semua orang beli kios di sekitarnya karena tahu ada Muhammad bin Sirin. Jadi, kalau kita zaman sekarang, mungkin sudah seperti majelis ulama. Kapan dia ada di situ, apa yang dia fatwakan, apa yang dia beli, transaksikan, apa yang dia batalkan, berarti seperti sebuah fatwa orang-orang pada beli, dan umumnya para pedagang pun banyak datang ke pasar itu karena tahu ada Muhammad bin Sirin di situ rahimahullah. Jadi mereka datang ke Muhammad bin Sirin tawarkan produk apapun, Muhammad bin Sirin kalau beli, orang-orang pasar akan beli dari Muhammad bin Sirin bukan beli dari pedagang-pedagang yang datang itu. Karena mereka tahu pasti sudah melalui sortiran. Yang jelas teman-teman satu waktu pernah ada orang yang menawarkan keju kepada Muhammad bin Sirin. Keju yang cukup banyak dan dia tidak jual kepada seluruh pedagang di situ cuma Muhammad Muhammad bin Sirin karena kalau Muhammad bin Sirin beli berarti yang lain akan beli. Lalu kemudian dia mengatakan wahai Muhammad bin Sirin ini keju saya bawa dari negeri Persia dari tempatnya orang-orang penyembah api pada saat itu kaum Majus. Saya mau jual kepada Anda. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, apakah kau dan orang ini mengatakan modal saya sekian, Anda bisa jual sekian, ya kepada para pedagang, pedagang masih bisa jual sekian, semuanya bisa dapat untung. maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin rahimahullah ini menandakan muraqabahnya. bagaimana dia merasa diawasi sama Allah sangat kental dia mengatakan pertanyaan saya, apakah kau bisa menjamin kejumu ini halal? apa kata pengusaha tersebut atau pedagang itu? ya ibnu Sirin, wah ibnu Sirin, ini kan cuman susu dicampur garam, dibiarkan kena udara jadi keju. dari sisi mana haramnya? Kata Muhammad bin Sirin, kau membawa dari negeri orang-orang majus. Mereka tidak kenal halal haram. Kadang-kadang mereka untuk melunakkan kejunya atau membuat lebih guri, mereka mencampur dengan lemak-lemak hewan. Maka bisa saja di situ ada hewan yang haram. Kerana mereka tidak tahu, tidak disembeli atas nama Allah atau hewan-hewan babi atau yang sejenisnya yang memang haram. Kalau kau berani menjamin dan kau tanggungjawab depan Allah, maka saya akan beli. Orang itu pun akhirnya kembali kepada diri dan mengatakan kalau begitu saya tidak berani menjamin. Kata Muhammad bin Sirin saya tidak akan beli. Jadi bagaimana dia merasa diawasi oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu waktu Muhammad bin Sirin kedatangan seseorang transaksi di tokonya dengan nilai dua dirham saja. Hanya dua dirham, kecil sekali. Kemudian orang ini ambil barang, dia lupa kalau dia belum bayar. Waktu dia lagi ngobrol sama Muhammad bin Sirin sambil bertanya hukum-hukum agama dan dia lagi asyik ngobrol. Dia lupa kalau dia belum bayar. Tiba-tiba dia mau keluar. Kata Muhammad bin Sirin, wahai saudaraku barang yang ada di tanganmu itu belum kamu bayar. Kata dia, saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Demi Allah. Ya, kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Kata dia, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut gara-gara dua dirham. Muhammad bin Sirin orang kaya. Punya toko berdagang. Maka orang-orang di sekitar pasar kumpul semua. Ada apa nih Muhammad bin Sirin tumben. Kok tumben dia bertengkar sama orang. Lalu orang pada ber bertanya ada apa oleh Muhammad bin Sirin. Kata dia orang ini mengambil barang yang di tangannya belum dibayar. Dan demi Allah dia belum bayar. Maka dia bilang kepada pembeli tersebut. Kau harus bayar dua dirham atau kau kembalikan barang itu. Maka orang itu karena malu dibayar dua dirham lalu dia pergi. Besoknya teman-teman sekarang ada pengusaha atau seorang. Kalau bahasa kita sekarang mungkin vendor. Madu datang bawa madu. Sangat banyak Harganya mahal madu asli, kemudian dibawa ke Muhammad bin Sirin lalu ditawarkanlah Muhammad bin Sirin bilang harganya mahal, saya nggak bisa beli. Kata dia Anda boleh beli dengan jatuh tempo. Muhammad bin Sirin transaksi baiklah kalau begitu jatuh tempo. Kalau nggak salah itu, itu dua pekan atau tiga pekan jatuh temponya. Setelah dibeli Muhammad bin Sirin, ya, rahimahullah, beliau uh, tidak menjual hari itu kepada para pedagang beliau tunda besok malam harinya waktu dia tutup toko dia lupa menutup gendi tempat madu itu gentong yang sangat besar diangkat dengan sekian banyak orang baru bisa terangkat karena beratnya dia lupa tutup ternyata besok pagi waktu dia buka tokonya ada tikus yang mati di dalam gentong itu di atas madu bagian paling atas maka tiba-tiba Muhammad bin Sirin panggil pegawainya semua suruh angkat gotong gentong itu bawa Waktu di gentong itu dibawa, para pedagang bertanya-tanya, kenapa dibawa? Mau dijual kemana? Kan harusnya dijual kepada kami. Gitu lah. Maka mereka ikuti, ternyata Muhammad bin Sirin mengajak mereka jalan sampai ke belakang pasar, ada sungai yang mengalir, lalu gentong itu disuruh buang semuanya, mengalir di air. Kata orang-orang di sekitar pasar itu, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa anda buang malu madu mahal? Kenapa anda tidak jual kepada kami? Kata Muhammad bin Sirin, bentuk murakabahnya kepada Allah SWT, dia mengatakan, Tadi malam saya lupa tutup gentong madu ini dan ada masuk tikus. Maka saya khawatir tikus itu sudah merusak madu ini. Kata mereka, wahai Muhammad bin Sirin, tikus jadi mana? Kata Muhammad bin Sirin, bagian atas. Kata mereka, Anda bisa menyendoknya, mengeluarkan tikus itu dan bagian di bawahnya madu, sisanya Anda jual. Apa kata Muhammad bin Sirin? Apakah ada seseorang dan antara kalian yang bisa menjamin kalau bakteri atau kotoran daripada racun daripada tikus bangkit tikus itu tidak menyebar ke seluruh madu? sehingga kalaupun ada kena di situ setetes pun maka saya akan dihisap oleh Allah SWT pada saat saya jual kepada seorang muslim bagaimana mereka punya sifat murakabah yang luar biasa lebih jauh daripada itu Muhammad bin Sirin akhirnya punya utang karena madu itu harus dibayar dalam dua pekan jatuh tempo dia belum bisa bayar. Sampai yang dikeluhkan ke pengadilan pada saat itu dan Ibnu Sirin tidak ada opsi lain kecuali harus bayar atau dipenjara. Maka Muhammad bin Sirin pun masuk penjara begitu masuk penjara, penjara kepala penjara yang bertanggung jawab kenal Muhammad bin Sirin orang semua tahu ini ulama besar maka dia pun berkata wahai Muhammad bin Sirin saya bertanggung jawab di sini saya izinkan anda pulang silakan anda pulang ke rumah anda malam hari besok anda datang ke tahanan lagi sampai Allah berikan anda jalan keluar apa kata Muhammad bin Sirin sekali lagi bagaimana dia tahu Tuhannya Allah swt mengawasi dia mengatakan saya tidak akan membiarkan kau melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditentukan maka saya akan tunggu di sini. Demi Allah, sampai Allah berikan jalan keluar. Ayat tersebarlah berita pada saat itu. Kalau Muhammad bin Sirin terlilit utang karena kasus kisah madu tadi, maka hampir seluruh Muslimin di Irak menyumbang uang bersedekah untuk Muhammad bin Sirin dan terkumpul untuk bisa membeli 10 gentong madu seperti itu. Dibayar satu gentong, 9 gentong itu keuntungan buat dia. Itu nilainya, senilai itu. Jadi dia berhasil bayar utangnya, Allah pun memberikan rezeki dia karena murakabahnya dengan nilai 9 gentong madu seperti itu. Hanya dari sumbangan orang-orang. Oleh itu teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan? Tentu kalau bukan khutbah Jumat kita akan sampaikan banyak kisah. Tapi ini diantaranya. Kita harusnya muraqabah. merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dalil yang memerintahkan masalah itu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 284 yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', wa yu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Artinya walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan juga Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu saksi bahasan kita, apapun yang kita sembunyikan, Allah mengetahuinya. Kemudian dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 29, Allah pun berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah, wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua gerak gerik kita. Semuanya terawasi. Semuanya akan dipertanggungjawabkan depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Apakah itu amal baik atau amal buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya rajim wa sajidin innahu huwas alim yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat hai Muhammad dan melihat pula perubahan gerak gerik badanmu di antara orang-orang yang sujud sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui juga Allah sebutkan di ayat yang lain, Ya'lamu kha'inatal sudur. Allah sangat mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Mungkin ada orang melihat ke sana, tapi sebenarnya tujuannya di sebelah sana. Arah yang lain berbeda. Allah tahu semua pengkhianatan mata itu. Dan apapun yang disembunyikan oleh hati. Dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ini. Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah atau Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Tirmidzi Ibnu Abbas berkata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah aku ada di belakang Nabi SAW dan beliau bersabda kepadaku ya gulam wahai anak kecil inni uallimuka kalimat Aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang penting kau jadikan sebagai prinsip hidupmu. Ihfazillah hayahfudzuk. Jaga selalu hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga selalu keadaanmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Selalulah jaga hubunganmu sama Allah, yang halal saja kau nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang semua jauhi. Maka engkau akan melihat Allah akan selalu memenuhi kebutuhanmu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan manfaat muraqabah. Yang pertama, muraqabah itu akan menyampaikan kita pada tingkat tertinggi dalam agama kita yaitu ihsan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur, hadis ya e, riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, ada anu pada saat Jibril datang, hadisnya panjang tapi ringkasnya adalah pada satu Jibril bertanya, ya, "Fa kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, 'anil ihsan." beritahukan kepada aku tentang ihsan. Setelah Nabi tanya apa itu Islam, apa itu iman, lalu ditanya tingkat tertinggi dalam agama adalah ihsan. Qala, maka Nabi SAW bersabda, An ta ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan menyembah artinya patuh kepadanya. Tunduk kepadanya. Mengerjakan berita meninggalkan larangan. Jadi seakan-akan Allah melihatmu kalau kau tidak kalau kalau dia tidak kalau kau tidak seakan-akan kau melihatnya kalau kau tidak melihatnya maka pasti dia akan melihatmu. Juga yang kedua teman-teman sekalian dia akan menyampaikan kita pada tingkat ketakwaan tertinggi dan juga kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Swt dan akhirnya kita selalu patuh tingkat ketakwaan tertinggi. Disebutkan dalam hadis Abu Dhar radhiyallahu anhu atau Abi Dhar radhiyallahu anhu Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW atau dua nukil dari eh, Abi Thar dan juga Muaz bin Jabal dua sahabat ini, Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata ittakillah bertakwalah kepada Allah selalu patuh pada perintahnya tinggalkan larangannya dimanapun kau berada walaupun tidak ada yang melihatmu dari manusia Allah selalu mengawasi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalu ikuti kalau kau pernah buat dosa sekarang ganti tebus dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu bentuk kesempurnaan tobat seorang hamba, dia tutup kesalahannya masa lalu dengan kebaikan sekarang. Makanya Ikrimah bin Abi Jah anhu, dia dulu sebelum masuk Islam di pembahasan kota Mekah, selalu ikut sama ayahnya Abu Jahal. Apapun yang ayahnya lakukan, dia selalu lakukan. Termasuk menginfakkan harta dan segala macam. Maka setelah masuk Islam, dia menangis sambil mengatakan, Ya Rasulullah, untuk menebus kesalahanku dulu, maka aku akan berinfak. Sekarang, sejumlah harta yang pernah aku infakkan sebelum Islam untuk memerangi Anda, memerangi Islam untuk menebus kesalahan-kesalahan dia. Seperti itulah orang mukmin harus mengganti kesalahan dia dengan kebaikan. Kalau dulu kita sering mengajak teman-teman kita pada tempat kemaksiatan, sekarang setelah tobat, justru kita ajak mereka pada kebaikan-kebaikan. Lalu dikatakan wa khaliqin hasan dan kau supaya kau bahagia selalulah bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, tentu kita akan selalu dijaga oleh Allah SWT taala sebagaimana tadi riwayat Ibnu Abbas yang tidak perlu saya ulangi lagi, sudah saya sebutkan tadi kalau kau menjaga hubunganmu sama Allah kau akan dapat Allah atau selalu ketemukan Allah di hadapan hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, orang yang muraqabah akan sangat jauh dari maksiat. Dan maksiat itu adalah pelanggaran. Seperti kita misalnya di kantor sangat tahu. Ada peraturan-peraturan kebaikan, ada peraturan yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan akan dapat gaji, akan dapat bonus, akan dapat segala macam fasilitas. Tapi ada ya, ancaman bagi orang yang melanggar. Tentu kita kerja bukan untuk melanggar. Tapi kita tahu kalau kita melanggar akan ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah orang kalau sering muraqabah atau selalu menjadikan muraqabah, diawasi, merasa diawasi oleh Allah SWT, dia akan jauh dari kemaksiatan. Dan memang Allah SWT cemburu dengan hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala ya ghar, sesungguhnya Allah yang maha suci, yang maha tinggi, cemburu. Wa ghairatullahi an ya'ti al mar'u ma harrama, uh, ma harrama Allahu alaih. Dan cemburunya Allah memuncak pada seorang hamba justru yang melakukan perbuatan yang haram. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga, pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, istri saya selingkuh, melakukan perbuatan haram. Maka, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saat RA anu bin Mu'adz menghenuskan pedangnya sambil mengatakan, Ya Rasulullah, kalau terjadi padaku akan bunuh keduanya. Aku akan hukum mati. Bukan dipenggal, tapi maksudnya di sini adalah ya dihukum, dirajam, sudah menikah, masih berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, Atarawna giratu sa'ad. Apakah kalian lihat rasa cemburunya saat Lihat bagaimana dia cemburu agama Allah. Dilanggar, dilarang tapi masih dibuat oleh orang-orang. Ana -orang. agyaru min Aku lebih cemburu daripada saat. Maksudnya Nabi SAW mengatakan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Solat, puasa, zakat, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Apa saja lakukan perbuatan baik. Ini loh pahala-pahalanya nanti masuk surga. Dan jangan lakukan zina, riba, bohong dan segala macam menipu. Ini ini ancamannya, ini 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 hukumannya, dosa-dosanya dan akan masuk neraka. Nabi SAW cemburu, kenapa masih ada umatnya yang pilih kemaksiatan sementara beliau sudah tunjukkan kebaikan. Lalu beliau bersabda di penutupan hadisnya, "Wallahu ajiru minni wa min Sa'ad." Dan Allah lebih cemburu daripada saya dan juga Sa'ad. Kemudian juga yang kelima teman-teman sekalian, muraqabah ini akan membuat orang selalu sadar dan ingin selalu beramal dan dia tidak akan sia-siakan waktunya. Dalam hadis ya, dan hadis ini akan difahami oleh kata para ulama hadis oleh orang yang selalu muraqabah. Yaitu hadis Damra bin Habib radhiyallahu anhu dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. beliau berkata, qala al-qayyis man dana nafsuhu 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu punya persiapan amal yang akan dia bawa pada saat dia meninggal nanti. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Dan orang yang bodoh adalah justru orang yang sibuk mengikuti hawa nafsunya di samping ia mengharapkan angan-angan kepada Allah. Allah Maha Pengampun tapi dia lupa kalau Allah juga sangat berat siksaannya. Ya. juga akan membuat tadi saya bilang orang jauh dari hal-hal yang sia-sia. Dia tidak akan mau buang-buang waktunya. Karena dia tahu dia diawasi oleh Allah SWT. Dia juga akan menyesal dengan waktu-waktu yang dia buang-buang percuma. Sebagaimana hadis Nabi SAW juga masih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dua-duanya riwayat terjadi di hadis ini tadi yang saya sudah sebutkan yang tadi dan ini sekarang juga Rasulullah SAW bersabda min husni islamil mar layani, justru termasuk kesempurnaan Islam seseorang kalau betul-betul dia dekat dengan Allah SWT Wa Taala maka dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian adalah bagaimana seseorang, kalau muraqabahnya bagus, maka Allah akan berikan kepada dia firasatul mukmin. Firasatul mukmin itu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya firasat mukmin itu benar, terjadi. Apa itu firasat mukmin? Maksudnya adalah dia, kalau ada orang yang ingin berbuat jahat sama dia, dia akan merasa atau dia selalu termotivasi untuk mengerjakan perbuatan baik. Ada bahasan sendiri masalah ini, teman-teman bisa baca insya Allah tentang firasatul mukmin. Tapi yang jelas, ada seorang imam namanya Al-Kirmani rahimahullah disebutkan dalam kitab Igathatul Lahfan jilid 1 halaman 48 berkata, barang siapa yang memakmurkan dirinya secara zahir dengan mengikuti sunnah. Misalnya penampilannya, kayak kita laki-laki menjaga jenggot, tidak isbal, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Siapa yang secara zahir menyibukkan diri dengan itu, tentu ikhlas karena Allah SWT bukan untuk riak. Kalau riak sudah tahu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Barang siapa yang memakmurkan dirinya secara zahir, ya, dengan mengikuti sunnah secara batin, dengan murakabah, dalam hati selalu terasa diawasi oleh Allah SWT. Walaupun tidak ada orang yang tidak ingin bermaksiat, dia tahu setiap saat Allah bisa matikan dia. Menjaga diri dari syahwat, syahwatnya hanya boleh terlampiaskan pada yang halal, pada istrinya misalnya, ya, pada makanan halal, pada pendapatan halal yang bukan haknya tidak akan sentuh, menundukkan dirinya dari keharaman dan membiasakan diri konsumsi yang halal, maka firasatnya tidak akan salah. Firasatnya tidak akan salah. Allahu a'lam. Aku lu kau saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li walakum dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak ikhwah kalian beristighfar kepada Allah. Fas takfiruhu. Inna ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya. Sungai dia maha pengampun juga maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia dimana uh, di hari inilah Allah menciptakan Adam alaihi salam. Hari ini juga Allah turunkan Adam dari surga. Hari ini juga Adam uh, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Dan banyak keutamaan Jumat, insya Allah nanti di beberapa pertemuan akan datangkan kita bahas tentang keutamaan Jumat dan apa yang harus kita lakukan. Yang jelas ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan di hari Jumat salah satu keutamanya adalah waktu mustajab. Ada waktu mustajab dan dua buah hadis yang masyhur. Pertama riwayat Imam Muslim bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia tidak ada seorang muslim berdoa kecuali di Ijabah dan itu difokuskan pada saat khatib duduk sampai selesai khutbah kedua. Makanya di khutbah kedua selalu diisi dengan doa. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat An Nasa'i kata Nabi Sallam Jumat adalah 12 waktu tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah dan perbanyak fokus selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan kedua waktu mulai ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami muji mu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami muji mu sampai engkau mengampuni semua dosa kami dengan pujian itu. Engkau memenuhi semua kebutuhan kami dengan pujian itu. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami dan sebagaimana engkau dan malaikat mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah kami tidak berkumpul sini kecuali karena ingin melaksanakan satu dari kewajiban yang telah engkau wajibkan kepada kami. Maka terimalah amalan kami dan terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, baik kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas, sunnah ataupun wajib dan ya Allah berikanlah kami pahala yang sempurna dalam pahala-pahala amal-amal saudara yang sudah kami kerjakan. Jika ya Allah gantilah seluruh dosa-dosa kami menjadi pahala dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah jadikanlah negeri kami negara yang aman, tentram, damai dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah. Angkat perselisihan di antara mereka dan jadikanlah kami selalu aman, tentram di negeri kami, di wilayah kami dan juga angkatlah masalah pandemi ini atau virus corona dari kami dan seluruh dunia ini serta jadikanlah ini sebagai pembersih dosa-dosa kami. Berikanlah kami pahara syuhada yang telah angkut janjikan dari lisan Nabi Muhammad SAW pada saat wabah sedang melanda walaupun kami tidak meninggal dunia. Ya Allah, satukanlah kami semua di surga firdaus sebagaimana engkau satukan kami di tempat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina ada benar wa dakhinnal jannata ma'al abrar ya azizu ya gafari ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin inna allah ya'mur bil adli wal ihsan Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan Allah larang sekali perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pelanggaran-pelanggaran ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukur nikmat jadi pasti akan tambah wa akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar wa aqimish shalah dan dirikanlah salat.